aku ada surprise buat kamu. Kenapa? Kamu ngapain panas-panas kayak gini kesini? Ya, aku tahu soalnya kamu gak punya HP, aku punya surprise buat kamu. Aku beliin kamu HP baru. Katanya HP kamu hilang. Aku udah punya. Ya, syukurlah kalau kamu bisa beli HP baru sendiri. Hah? Enggak lah. Aku dapat HP ini dari cowok lain. Hah? Dan itu pengganti kamu. Maksudmu? Jadi, cukup aja dah. Berjuang jadi buat aku. Jadi selama ini kita gak komunikasi, lost contact kamu? Vin. Karena dia lebih mapan dari kamu dan dia bisa memberi aku segalanya. Kamu terutama HP ini. Lebih bagus kan daripada itu? Aku ada surprise buat kamu. Kenapa? Kamu ngapain panas-panas kayak gini kesini? Ya, aku tahu soalnya kamu gak punya HP. Aku punya surprise buat kamu. Aku beliin kamu HP baru. Katanya HP kamu hilang. Aku udah punya. Kamu ngapain sih repot-repot beli HP? Lagian, uang itu kan bisa kamu beli apa gitu. Kayak kamu lebih membutuhkan uang itu kan? Aku mau beliin duit buat beliin HP kamu. Soalnya biar kita bisa komunikasi. Gak usah sok-sok ngumpulin. Kalau ya. Kamu kan emang udah gak mampu, jadi kamu kerja buat dirimu sendiri aja. Sebenarnya kamu bisa ngehargai aku loh, Vin. Aku berjuang kerja untuk nabung ke bulan ini. Capek, kamu gak tahu capeknya aku nemenin kamu waktu susah. Seenggaknya aku kan berjuang buat kamu. Berjuang apa, Mas? Aku nabung, aku kerja keras buat beli HP buat kamu. Biar cuma, kita bisa komunikasi, Vin. Cuma itu aja. Selama ini kamu bisa beliin itu HP itu aja buat aku. Seenggaknya, malah yang ini lebih bagus kok. Dan perlu kamu ketahui. Seenggaknya kamu bisa menghargai perjuanganku. Aku niat baik buat kamu, Vin. Perjuangan cuma kamu. Beli HP? Ya, karena aku tahu HP kamu hilang. Makanya aku nabung buat beliin HP buat kamu. Masalahnya aku udah dapat HP baru. Dan ini lebih bagus daripada HP yang kamu beli. Ya, maaf, aku gak bisa beli yang lebih bagus dari itu. Nah, kan kamu udah tahu kalau kamu udah gak mampu dan kamu benar-benar gak punya uang, kan? Tapi seenggaknya aku berjuang buat kamu. Seenggaknya kamu bisa menghargai aku. Ya, syukurlah kalau kamu bisa beli HP baru sendiri. Hah? Enggak lah. Aku dapat HP ini dari cowok lain. Hah? Dan itu pengganti kamu. Maksudmu? Jadi, cukup aja dah berjuang jadi buat selama aku. Selama ini kita gak komunikasi, lost contact kamu? Karena dia lebih mapan dari kamu dan dia bisa memberi aku segalanya. Kamu terutama tahu. HP ini. Lebih bagus kan daripada itu? Iya, aku tahu. Cuman hanya ini aja yang aku bisa. Tapi kalau kamu tahu perjuanganku, aku kerja keras buat ngumpulin. Sedangkan HPku sendiri HP jadul. Kamu tahu. Perjuanganmu dari dulu cuma mau beli HP kayak gitu. Ya cowokku yang sekarang ya. Bisa lah, mau beli 5, 10. Karena aku tahu HP kamu hilang, aku gak mau aja kita lost contact. Oh, jadi selama ini kita lost contact kamu? Ya cari cowok lain lah. Lagian ngapain pertahanin cowok kayak kamu? Udah gak punya apa-apa, susah banget. Vin, kamu kok berubah banget? Kamu waktu sama aku, kamu gak gini, kamu sayang banget sama aku. Kamu gak ngelihat Vina seperti yang... Ya udah mas, beda cerita sekarang. Kamu Vina yang lain, bukan Vina seperti yang dulu. Beda banget, aku capek banget nemenin kamu yang susah terus. Gak ada perkembangan, gak ada kemajuan di hidup kamu. Ngapain aku bertahan sama cowok kayak kamu? Kamu bilang aku gak berjuang. Selama ini aku kerja buat apa? Buat aku, buat masa depan kita nantinya. Ya udahlah, tinggal ngelupain aku. Apa susahnya sih? Yaudah. Udah, aku maunya pisah. Kamu aku maunya putus kamu. Sama kamu. Penggantiku lebih baik, lebih mapan, lebih ganteng dari kamu. Kalau materi jadi acuan kebahagiaan buat kamu,
Oke, kamu gak bisa. Untuk saat ini kamu boleh bilang kamu gak bakal menyesal. Tapi ini benar-benar pukulan buat aku. Baguslah. Ya udah, kamu buang-buang waktuku aja. Aku banyak kepentingan. Jadi kamu gak penting buat aku. Oke. Udah ya. Ya pasti aku kamu pergi. Nyakitin hatiku, Fit. Udah. Ternyata segini doang perjuangan buat aku. Materi yang lebih kamu pentingkan daripada hati. Loh, itu kan Mas Ferry. Hah, dia naik mobil. Wow, ternyata dia sukses ya sekarang. Dia kerja di perusahaan besar ini. Semoga aja Mas Ferry mau ya diajak balikan sama aku. Soalnya aku dulu udah sia-siain dia. Aku pergi dari dia dan memilih cowok lain. Dan sekarang gimana? Malah aku yang disia-siain sama cowokku yang sekarang. Aku nyesel banget sih ninggalin si Ferry. Semoga aja responnya dia baik buat aku. Iya. Satu aja, Mbak. Satu aja. Makasih, Mas. Ya, semoga aja sih responnya baik sama aku. Dan mau nerima aku lagi. Aku ada di dalam, Mas. Masuk aja loh, Mas. Udah dari tadi? Enggak kok Mas, lumayan lah. Tumben-tumbenan kamu ngajak ketemuan aku, ada apa sih? Ada yang mau aku omongin, buat aku sih penting Mas. Enggak tahu buat kamu, makanya aku ngajak ketemu. Nah, kita kan udah satu tahun ini gak pernah ketemu kan? Tiba-tiba kamu, emang pacar kamu kemana? Aku ngajak ketemu kamu bukan mau bahas cowok aku yang kemarin. Enggak, kan aku tanya. Maksudku, iya sih. Kok gak sama cowokmu kesini, gitu. Aku ngajak ketemu Mas Ferry mau ngomong sesuatu. Cuma aku takut Mas Ferry ilfil. Maksudnya? Ya ngomong aja, gak apa-apa lagi, Vin. Kalau aku ada yang bisa saya bantu, ya insyaallah aku bantu. Soalnya tumben-tumbenan aja kamu ngajak ketemuan gini. Ya gitu. Bentar ya, aku panggil mas-masnya. Mas. Ya, Mbak. Jus ya? Jambu yang satu. Oh iya, ya, masih inget ya? Mas, inget dong. Sebenarnya aku sempat-sempatin waktuku untuk sini loh, Vin. Aku gak punya banyak waktu. Oh iya, kamu lagi sibuk banget ya. Ya udah, tunggu minuman keluar, baru aku ngomong ya, bentar lagi ya. Kamu ngomong sekarang kenapa? Gak apa-apa, aku tungguin. Kalau emang aku perlu yang ada aku bantu, gak apa-apa, bantu aja. Iya enggak, biar suasananya lebih enak aja. Kayaknya aku yang gugup nih. Ngapain gugup? Tau kan, sama aku udah dari dulu kan udah terbiasa. Ya kan? Iya sih. By the way, kamu sekarang sibuk banget ya? Ya, begitulah. Mungkin
kamu gak sama kayak aku yang dulu. Aku yang dulu emang lebih banyak di rumah sih. Kalau sekarang aku udah beda. Jadi ya aku nyempetin waktuku aja untuk kamu. Soalnya ya tumben-tumbenan aja, kenapa kamu ngajak aku sini? Sebenarnya ada hal yang penting yang perlu kamu omongin. Iya, menurut aku sih penting. Soalnya ini tentang kita. Kita? Maksudnya? Bukannya kita udah gak ada apa-apa, ya kan? Iya. Gini, Vin, aku kesini. Aku garis bawah ya. Aku kesini bukan karena aku gimana-gimana. Tapi aku, ya, aku takut kamu ada yang perlu bantuanku gitu maksudku. Jadi, aku pernah kenal sama kamu, aku pernah dekat sama kamu, ya aku khawatir aja gitu aja. Tapi gak ada hal yang lain ya? Kalau boleh sesuatu, boleh tahu sesuatu. Kamu udah punya pasangan belum? Enggak perlu lah kamu tahu tentang hal itu. Ya kan? Itu lebih ke badiku. Kamu ngomong aja apa yang perlu kamu. Iya, apa salahnya aku tahu kalau kamu punya pasangan atau enggak? Kan aku kayak merasa bersalah aja ngajak kamu ketemu kalau kamu punya pasangan. Gimana ya ngomongnya? Kamu bilang aja mau ngomong apa. Aku gak banyak waktu soalnya. Iya, enggak. Mumpung kamu lagi gak sama siapa-siapa sekarang, intinya masih jomblo kan? Ya. Emang kenapa kalau aku jomblo? Ya adalah buat harapan. Harapan? Maksudnya? Buat aku. Harapan buat aku. Maksudnya? Balikan gitu? Iya. Yakin aku, mau balikan sama aku? Iya, aku yakin banget. Aku mau kok kita kayak dulu lagi, susah bareng lagi. Aku mau. Aku bukan siapa-siapa loh, Fit. Aku bukan apa-apa juga. Aku bakalan nemenin kamu kok. Aku tetap mau sama kamu. Aku nerima kamu apa adanya. Tapi maksudku, kamu gak bisa jilat ludahku sendiri yang udah aku buang. Paham kan maksudku? Aku gak bisa, apa ya, nelen ludah yang udah aku buang. Kamu udah lupain. Kamu masih ngingetin masalah yang lalu? Dari masalah itu aku bisa belajar. Aku bisa memfilter lagi siapa cewek yang bisa sama aku. Tapi kan Mas, aku minta maaf masalah yang kemarin, masalah yang lalu. Udah, Fit, kamu tahu aku kan, aku orangnya maaf. Kalau kamu memang udah benar-benar maafin aku, kenapa sekarang kita balikan? Gak ada apa-apa kan? Sebenarnya aku udah tahu. Kamu ngajak ketemuan aku kesini, arahnya aku udah tahu. Cuman aku ladenin aja kamu. Yang pasti kamu udah tahu kalau aku sekarang udah sukses kan? Iya kan? Ya nggak gitu juga Mas kan. Sekarang keadaan Mas Ferry bisa diajak buat lebih serius lagi ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Makanya kayak aku ya berani-berani aja ngajak balikan Mas. Ya udah, itu nggak apa-apa, itu hak aku. Tapi aku juga punya hak untuk nolak kamu ya kan? Aku udah bilang sama kamu, gue punya prinsip. Aku gak bisa nelan ludah yang aku buang, ya kan? Ya, aku maaf ngomong seperti ini sama kamu. Tapi yang pasti, untuk aku balik sama kamu, itu udah gak ada lagi. Mas, masa kamu tega ninggalin aku udah disia-siain sama cowokku yang sekarang. Aku ngomong baik-baik sama kamu, Fit. Gimana kamu dulu mutusin aku? Apa kamu tega? Gak tega sama aku? Tega kan kamu sama aku? Yaudah, kasih aku kesempatan sekali lagi, Mas. Intinya aku udah maafin kamu. Dan untuk balikan sama kamu, maaf. Intinya aku gak bisa nelen ludahku yang aku udah kubuang. Kasarnya aku gitu. Tapi maaf aku ngomong ini. Iya Mas, kasih aku satu kesempatan lagi. Satu aja, satu kali aja. Satu lagi yang perlu kamu tahu. Aku gak bisa, apa ya, nyakitin orang lain di belakang aku. Maaf, aku udah ada pasangan. Kalau kamu mau ngomongin ini, maaf aku harus pergi. Tapi kalau kamu ngomongin hal lain, mungkin aku bisa bantu apa yang perlu. Gak ada Mas, aku cuma pengen balik. Pengen aku balik yang gak pengen. Ya udah Fit, maaf ya. Kalau kamu mau ngomongin ini, aku tinggal aja. Aku gak banyak waktu untuk ini. Sorry. Mas, aku pengen kamu jadi pasangan aku. Apa salahnya sih balik kayak dulu lagi? Taruh aja biar nanti saya yang bayar. Orangnya udah pergi. Makasih, Mas.